Dua korban suami istri ditemukan meninggal dunia tertimbun tanah longsor di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Kabupaten Bangli, Bali. Kedua korban bernama Ida Bagus Eka Widya Cipta dan Ida Ayu Putu Mutiari, yang merupakan warga Banjar Brahmana Bukit. Kepala Pelaksana BPBD, Damkar Kabupaten Bangli, Iwayan Wardana, mengatakan petugas menemukan kedua korban dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023 dini hari pukul 2 WITA. Kedua korban tertimpa tanah longsor saat berada di dalam rumahnya di kaki Bukit Bangli. Peristiwa tanah longsor ini terjadi diduga sekitar pukul 19 WITA saat hujan deras mengguyur wilayah Bangli. Bencana tanah longsor ini menimpa 9 orang. 7 orang berhasil selamat dan hanya menderita luka-luka ringan, sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah dan tertimbun tanah longsor. Kedua korban ditemukan setelah petugas BPBD Damkar Bangli melakukan proses evakuasi selama 7 jam hingga mendatangkan alat berat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!